dan bawah mereka diseret hari ini dan nomor punggung 10 Vino, dua nomor punggung ini tinggal saja pemain gelandang bertugas menggulirkan bola dan distribusikan bola baik dari daerah pertahanan lini tengah maupun lini depan sehingga pemain depan bisa mencetak gol. Oke, baik, itu sepak bola dari Studio 5 Antv Maldin dan seluruh panitia mengucapkan selamat bertanding. Ya, Bayangkara FC berada di Bodoel Pacang. Kita saksikan bersama seberitan pemain-pemain Immanuel Paca yang tampil di daerah pertahanan. Pemain yang cukup bagus-bagus. Begitu juga Immanuel Paca pernah, mereka pernah keluar sebagai juara. Melebar lagi bola ke pojok kanan, ada Ivan Lasturi. Kali ini kita lihat sebuah tangan kontrol dengan kaki kanan lagi. Memberikan umpan melambung tadi, bola jatuh di daerah pertahanan. Langsung dia ada Iman Paca di sana, ada Klicks. Berbener tembok pati ini, kita lihat Sino dan kawan-kawan Cian. Dua pemain andalan ujung tombak mesin pencetak gol. Sesaat lagi peluru tajam akan sisiap lepas landas dari kaki pemain bener tembong 9 Bayangkara FC. Melambung lagi bola jatuh di sudut sektor sebelah kanan. Diantisipasi dengan tenang sekali oleh pemain bernomor punggung 5-3 di sana maksud kami. Langsung saja Andi Mata merebut bola di kaki pemain Immanuel Paca bernomor punggung 3-10 Pundar. Langsung keluar dari lapangan sektor kaki ke kaki. Bola berada di kaki pemain berambut pirang tadi. Langsung melebar. Tendangan atau umpan yang keluar dari kaki Andi Mata. Mata gol seperti gol-gol yang dicetak oleh para pemain-pemain Persela Lamongan dan Persib Bandung. Dan sebaliknya lagi siap yang ditutup berbahaya. Kali ini kita lihat Immanuel. Terjatuh lagi pemain juga nomor punggung 7. Apabila pemain bernomor punggung 7 Fian Kitong tidak ditutup. Hitam adalah kostum favorit di tahun 2023. 25 Immanuel Paca Chris tim Itaen das Kritik. Dan kali ini Anda melihat apakah gol akan langsung pasaran nomor kodok lewat. Sayang sekali tuan mantan-mantan pemain Bayangkara FC, mereka duduk asik dan sambil menarik lihat pergerakan dari pemain bernomor punggung 10 ada Ivan Lasturi. Langsung dan Ivan Lasturi memberikan umpan ke tengah gagal. Serangan dibangun langsung lewat sektor tengah. Kali ini kita lihat sebuah umpan panjang ke depan tadi, namun masih kandas di kaki pemain nomor punggung 27 Andi Mata. Memberikan bola kepada Ivan Lasturi. Kontrol lewat kaki sisi dalam yang cukup bagus tadi ke tengah. Ada pemain nomor punggung 24 di sana. Tidak berhasil. Serangan dibangun, dibongkar habis. Yang kita muncul dari belakang Immanuel Paca. Berbahaya. Tegang sekali supporter dari Bayangkara FC. Terjadi serangan balik yang sulit sekali dipatahkan oleh pemain dan memiliki pengalaman di daerah pertahanan ketika mengawal para pemain-pemain Bayangkara. Bola langsung menuju ke daerah sektor pertahanan Bosu. Gagal lagi. Semangat cuan yang begitu berapi-api dari kubu Bayangkara FC di sore hari ini, partai hidup mati, partai yang cukup penting yang langsung diperkuat oleh salah satu pemain Liga 1 Liga 2 yang kepada Ivan Lasturi muncul dengan nomor punggung 10. Ya, para bintang-bintang sepak bola di sore dilakukan datang lagi pemain-pemain Bayangkara mencoba berubah strategis permainan dengan sentuhan lepas melebar kepada Ivan Lasturi. Hari ini kita lihat Bungsatri sebuah pergerakan dari Ivan tadi, namun gagal lagi Ivan. Dan lewati, belum mampu melewati pemain-pemain Immanuel Paca. Sering diserik hari ini memainkan permainan yang cantik sehingga para penonton terhibur dengan perbaikan pemain-pemain Bayangkara FC. Apabila Io dan Fian mencetak gol, maka gadis-gadis cantik akan memberikan sebuah hadiah kepada dua pemain yang baru saja Maldin sebutkan namanya lewat Studio 5 Antv. Oleh itu, nomor pemain BPU2 masuk ke depan lagi. Berbahaya kali ini, namun backup yang cukup bagus tadi pemain-pemain Bayangkara FC. Serangan bertubi-tubi, umpan-umpan terobosan Bayangkara. Mampu dipatahkan lagi. Kontrol dengan kaki kanan Ivan Lasturi. Melambung tinggi. Ada pemain nomor punggung 19. Mencoba menggocok pemain nomor punggung 5. Gerakan yang cukup bagus. Umpan tarik. Berbahaya. Angkat roda bola. Satu peluang lagi. Gagal lagi. 2-3. Mikro. Ya, supir mikro yang saat ini berada di Stadion Kompucu dengan plat 1643 di sisi 1534 segera membendakan mobil yang terparkir di depan. Terima kasih. Baik, putra sempat pulang. Ya, pemain bernomor punggung dan Sian. Dua ujung tempat ini
besar hari ini defender dari Bayangkara FC ada nomor punggung 27, kita bantikan yaitu Al-Jufri. Jesse lagi serola dikuasai serangan bertubi-tubi tadi, lancarkan langsung oleh teman-teman Immanuel Paca. Mau kepada penonton, silakan Anda memberikan semangat Immanuel Paca. Ya, Ivan Lasteri yang langsung turun. Dan jika ada nomor punggung 9 Gunawan mendarat lagi 10 bundar, ditahan dengan dada oleh pemain bernomor punggung 15 Bayangkara FC. Kita saksikan ada Hidayat nomor punggung 15 membuat pergerakan. Sesaat umpan sudah dilakukan tadi, bola langsung mengarah dan dikontrol lewat kaki pemain nomor punggung 44. Muncul lagi Andi. Ya, luar biasa sekali ketendangan pemain yang satu ini bernomor punggung leg 8, melebar lagi ke sudut garis panjang, angkat saja bola kita Osu, bola-bola di udara, mampu di tangkap sekali oleh pemain bernomor punggung 5, ada Ivan Lasturi, sudah berada di daerah tengah, di tengah maksud kami, angkat saja bola ke depan berbahaya Bayangkara. Penjaga gawang langsung keluar dari mulut gawang, menangkap bola dengan sempurna tadi. Sebuah kode lagi keluar dari penjaga gawang Immanuel Tadan, Immanuel Paca, salah satu tim tangguh dan pemain senior di masa pemain berjumur punggung masih Andi. Ada pemain berjumur punggung yang terbayang sekarang. Yusuf Atat memainkan bola lewat sentuhan dari kaki ke kaki. Masih Andi Mata kali ini, sebuah gerakan dari Andi tadi menjadi sorotan tajam penonton. Ketika ada nomor punggung 24, masih saja Immanuel Paca. Kali ini kita lihat sebuah umpan yang akan keluar, sudah dilakukan tadi, berbahaya. Masih sudah pemain bernomor punggung 24, Moses nomor punggung 2, ada Ferris nomor punggung 15, dan Rinal Terleding nomor punggung 8, Chris nomor punggung 25, Andusi nomor punggung 14, dan El Santino. Ada Vino Coco, Fian Kitong, 3 cawara ini berhadapan dengan pemain pertahanan Bayangkara FC. Kita saksikan Bayangkara FC, Gunawan nomor punggung 9, perebutan bola di sudut sebelah kiri antara pemain Immanuel FC dan Bayangkara FC. Masih Immanuel FC, ada Andrus Andisi nomor punggung 4, luar biasa sekali ketika menghadapi para pemain-pemain andalan Bayangkara FC di daerah sektor sebelah kanan. Umpan terobosan tadi kandas lagi di kaki pemain bernomor punggung 5 Jun. Pelanggan dari Fahri Albar, kita gantikan bersama umpan tarik sudah dilakukan. Tenang-tenang saja pemain Immanuel Paca menguasai bola ketika penerima umpan yang datang dari kaki pemain pertahanan Bekiri. Kedua tim saling raih dengan tensi yang tinggi dan terbang pemain-pemain Bayangkara FC. Batu lagi ke depan, ada Sino, Sino. Sino Jojo Fian Kitong, striker tersubur Immanuel Paca. Pakai tingkalan juga Andi Mata dan kawan-kawan, ada Ivan Lasturi. Kali ini perebutan bola, iya, Andi Mata, nomor punggung 8. Lihat, terjatuh lagi pemain berambut pirang ini. Luar biasa sekali. Dan Baskon, Sakit, Lirisi, Wansikon, punggung 3, angkat saja bola ke depan. Diantisipasi lagi dengan kaki kanan tadi nomor punggung 27 Al-Jufri. Dada pemain-pemain Bayangkara semakin ngotot untuk membongkar daerah sektor 3 dan sektor kiri dan kanan. Di bawah penjagaan nomor punggung 15 ada Serlis. Nomor punggung kali ini kita lihat ada Sino di sana. Umpannya tidak terarah tadi dan sempat terjadi one on one, perebutan satu demi satu di sektor sudut sebelah kiri nomor punggung 7 yang sangling kata Fox in the box ini. Angkat sudah ke pada nomor punggung 11, masih berputar-putar mencari ruang untuk bisa memberikan umpan. Kali ini kita lihat terobosan, gagal tekan nomor punggung 24 Bayangkara. Kandas lagi masih Lasturi nomor punggung 10, ada nomor punggung 24 di sana. Kita nantikan token, angkat saja bola. Kali ini kita lihat bola jatuh di sudut sebelah kiri dua pemain Immanuel Paca. Begitu tenang umpan tarik nomor punggung 44, kita lihat angka
Angga lagu nomor pembekasan nomor pendem tiga berbahaya Immanuel Kaca ketim kegalan. Kedan sekali penonton supporter Bayangkara apabila terjadi gol tadi akan lekas di nomor pendem jatuh cucu Al-Jufri nomor pendem jatuh cucu ketendangan dari nomor punggung 44 Angga. Era ditutup dengan rapi tadi oleh pemain-pemain Immanuel Paca. Masih Angga umpan tarik, ada nomor punggung 27 Al-Jufri melebar lagi ke sektor sebelah kiri. Di sana ada pemain Bayangkara FC begitu tenang jenar seperti yang Anda lihat di layar kaca. Luar biasa sekali pemain Bayangkara FC. Anda melewati pemain berpemain pun Rian Kiteng di berpunggung 7. Tenang-tenang saja Bayangkara. Mereka memainkan bola dari kaki ke kaki, memancing pemain-pemain Immanuel untuk naik. Dan ada kesempatan mereka melewati dari sektor sebelah kanan nanti. Saudara-saudara penggemar, umpan dari Lastori tadi mampu dikonfirmasikan dengan baik oleh nomor punggung 19. Kita nantikan bersama terjadi serangan balik. Gagal nomor punggung 14 Andres Stendino. Immanuel Paca Pino Jojo Fian Kitong Real Stendino nomor punggung 11. Angga nomor punggung 44 nomor punggung 10. Mampukah pemain ataukah Rix pemain cetak bola nomor punggung 24 berbahaya. Sebuah sepakan lagi pemain pengatur serangan dari Bayangkara FC. Mencob lagi pemain berambut pirang ini pembaik depan. Dia nomor punggung 14 Andris Andusi. Lekas lagi Bayangkara FC. Satu lagi pemain bernomor punggung 14 kali ini Wasit Sujono betul. Ya. Punggung 25 ada Chris Leonardo Kaya. Pemain bernomor punggung 25 ini pemain yang cukup rajin. Beberapa kali bola yang datang dari sudut kiri disambar langsung dengan mix oleh pemain bernomor punggung 25. Ya, Jenar melambung lagi 10 bundar. Ada pemain berdumur punggung 19 di sana belum mampu melewati pemain Immanuel Paca dengan dumur punggung 3 dan Gaston Saklurasi ini berdumur punggung 3. Daerah sudut sebelah kanan dan sudut sebelah kiri maupun tegang belum mampu lakas oleh pemain Bayangkara FC nomor punggung 44 Bayangkara FC Angga Immanuel Paca FC. Ada Felston Dino angkat saja bola. Sino Jojo dan Fian Kiton manis sekali. Al-Jufri nomor punggung 27 begitu tenang tadi hingga para pemain Immanuel Paca satu persatu pemain berdumur punggung 11 Feras Tondino Andris Andusi nomor punggung 14 token sudah keluar dari lapangan pertandingan. Semangat dari pemain Bayangkara FC mereka tidak pernah kendor. Nah ini kita lihat Sian Kiton Pino Jojo berbahaya. Serangan balik masih kandas di tengah jalan tadi ketika Sian Jojo terjatuh. Al-Jufri Sian Kiton kembali Immanuel Paca FC masih jin ke depan tadi pemain berdumur punggung 22 Jenar Angga berbahaya. Ivan Lasuri melebar lagi ada Gunawan
nomor punggung 9 Don Bosco. Baks tadi dari pemain Bayangkara FC. Kita saksikan ada Andi. Masih Andi. Muncul lagi nomor punggung 44. Di sana ada Al-Kifri. Ada Jenar. Crossing yang akan keluar nanti dari nomor punggung 22 berbahaya. Jaga gawang Imanuero. Umat duel, Jensel Hei, dua keluar, menangkap bola, sebuah tendangan kawang bola jatuh, di sektor sebelah kiri, kita saksikan ada Fian Kitong, masih Fian Kitong, untuk lagi nomor punggung 25, berbahaya, angkat saja bola, di sana ada Fino Jojo, masih saja diantisipasi dengan kaki kanan tadi, nomor punggung 5 Jun, ia tak 16 besar, disambar, diantisipasi dengan kaki kanan pemain berdebar punggung 5 tadi, Chun. Nomor punggung 5, Chun, dan punggung 3, Don Bosco. 1 menit, tambahan waktu 1 menit, putra sepak bola. 5 di sana, Chun. Masih Jenar. Lastur, nomor punggung 10. Hasil tadi Jenar, pemain berdebar punggung 22. Ibadul FC, teknik dari pemain Ibadul FC tadi begitu bagus dan sangat disukai oleh para penonton. Teknik ditampilkan oleh pemain Ibadul. Ada Don Bosco di sana, menyelamatkan bola dengan tendukan tadi. Upaya dari kapten Ibadul Paca, penyelesaian bola, lekas lagi umpan ke depan. Al-Jufri oleh Ibadul Paca, baik dari daerah sektor tengah, daerah kanan dan kiri, bola langsung terlepas tadi dari apabila ada kesempatan di depan mulut gawang nanti, baik bola yang muncul secara tiba-tiba atau bola liar yang mengarah ke pada pemain berbunyi. Dan Bosco Carlos Bani nomor punggung 5 Ibadul FC. Ada Andi. Andi masih Adis, angkat saja bola. Ivan Glastory nomor punggung 10 terjatuh setelah bola muncul dari daerah sektor kanan tadi kepada pemain berdebar punggung 10 terjatuh. Al-Jufri nomor punggung 27, komando yang lekas dari pemain berdebar punggung 27 Bayangkara FC. Leg yang kedua ini sangat menentukan apakah berubah strategis tempur baik Bayangkara FC maupun Ibadul Paca. Kembali ada melihat bola yang akan melaju nanti. Lagos dari Fino Jojo tadi, sebuah terbaru atas Mister Gawang. Dan saja terjadi sebuah tendangan gawang tadi jam pertama kali oleh penjaga. Tenang saja, ada Bayangkara berikan dari sektor sebelah kanan. Buat kaki pemain nomor punggung 19, umpan kepada Lastory. Langsung saja Lastory masuk di daerah yang sangat berbahaya dan memainkan bola. Kita dampikan Lastory. Ia sebuah gerakan dari Lastory tadi. Kita saksikan mencari ruang untuk bisa melewati pemain Ibadul Paca. Masih Lastory. Kali ini kita lihat umpan manja tadi. Berbahaya. Ada Adi Is. Adi Is. Ia sudah lihat nomor punggung 15 dan Paskan. Nomor punggung 3. Jaga gawang Bayangkara FC. Al-Fasi langsung keluar tadi. Nomor punggung 98. Leg yang kedua saya melihat Jenar nomor punggung 22 langsung mundur perlahan-lahan ke belakang.
kita nantikan sebuah pergerakan dari pemain nomor punggung 5 tadi setelah menerima umpan dari daerah Tega Tadus Al-Kufri. Pemain bersamaan ada Adius. Apakah Adius akan memberikan bola kepada Jenner nanti? Masih saja lantas pemain membuat duel paca terjadi serangan balik tadi, mereka langsung turun membackup daerah pertahanan sehingga tidak terjadi dengan 9 oleh pemain nomor punggung 3 di sana. Kita nantikan ada Andi lagi pemain nomor punggung 8 ini. Bola permainan di leg yang kedua ini sudah mulai nampak dan berkembang begitu bagus oleh pemain Bayangkara FC. Ada dan di sana Lester nomor punggung 10 dan kali ini kita lihat hadiah untuk tim Bayangkara FC. Wasit Tegas Sucono Guturu mengambil keputusan yang tepat dan menunjuk titik-titik terang lewat tendangan penalti. Kita saksikan inilah dia pemain andalan dari Bayangkara FC bernomor punggung 10, Lastori. Tidak diragukan lagi kehebatan Lastori ketika mengeksekusi. Kita lihat Lastori nomor punggung 10. Lastori. Selebrasi yang cukup bagus. Kensball tidak mampu membaca bola yang masuk tadi dari daerah pojok sebelah kanan dan skor berubah menjadi angka 1-0. Kita saksikan lagi pemain-pemain bersumber punggung, maksud kami Emmanuel Pacang, mereka dalam tekanan di sore hari ini ketika pemain berbimbing punggung sepeng kaki kanan yang sangat mematikan tadi melebar lagi ke pojok sebelah kanan. Ada pemain Bayangkara FC angkat saja bola ke depan, ada Adi Is Serlis nomor punggung 15 dan Carlos Mani bekerja keras di daerah pertahanan. Kembali anda melihat ada Lastori di sana, masih Lastori melebar lagi, namun masih saja terkakas tadi di kaki pemain bernomor punggung 5 Carlos Mani. Ada Renal nomor punggung 8 melambung lagi sekulit bundar. Lagas dekat nomor punggung 19 di sana ada Iwan nomor punggung 19, stamina-nya masih bagus. Apakah Iwan bisa menyamakan skor 1-1? Umpan dari kaki ke kaki, ada Bayangkara membongkar daerah sudut kanan di sana, namun Serlis cepat sekali tadi antisipasi dari pemain bernomor punggung 15 Serlis. Terjadi lemparan jatuh di daerah pertahanan, langsung diselamatkan dengan tendangan tadi oleh pemain bernomor punggung 27 Al-Zufri. Sebagian ini ada Emmanuel Pacang, walaupun mereka ketinggalan skor 1-0, namun mereka tetap berusaha dan berjuang habis-habis. Adi Is dan Baskon masih Bayangkara FC. Adalah Lastori, namun gagal lagi. Lastori semakin bagus tampil di bawah Mister Gawang. Beberapa kali bola yang mengarah ke pojok kiri, pojok kanan, mampu diantisipasi dengan blok yang cukup bagus tadi oleh penjaga gawang Emmanuel FC. Saudara-saudara penggemar, di papan skor masih terhaca. Sino Jojo supporter menanti menunggu gol balasan dari Emmanuel Paca. Sino Jojo bertenggung 10, angkat saja bola langsung menuju ke arah sektor kanan di sana, ditahan dengan dada oleh pemain bernomor punggung 24. Lihat pemain, maksud kami dari kubu Bayangkara FC. Jadi perebutan antara pemain Bayangkara, lolos lagi umpan mendatar, ada Adi Is berhadapan langsung dengan Verlis. Dan saudara-saudara pikiran makin ngotot melakukan serangan atau gempuran yang sangat berbahaya dari sektor kiri luar maupun kiri dalam tadi kepada pemain bernomor punggung 11. Kita nantikan Felston Dino angkat saja bola daerah pertahanan. Ada pemain bernomor punggung 27 Al-Kufri disesil juga John. Kali ini kita lihat masih John seperti pemain bernomor punggung 11 Felston Dino berusaha melewati pemain Bayangkara FC. Masih saja si kulit bundar terjatuh dari sudut garis panjang, ditahan langsung dengan kaki kiri, umpan kepada pemain nomor punggung 7 di sana ada Zion Kitang bernomor punggung 7. Andi
pengatur seragam dari Bayangkara FC. Ada Don Bosco, komando yang cukup bagus tadi. Kita dan tiket bersama Don Bosco di sini. Berhasil mencetak gol tadi. Melebar lagi ke sudut kanan. Ditahan dengan dada ketika bola yang jatuh. Dan langsung daib ditahan dengan dada oleh pemain Bayangkara FC. Cepat sekali pemain berpunggung 7 di sana. Iya, saya terlihat pemain berdumur punggung 7 Irfan sempat jatuh bangun, dikawal, ditekel keras, namun Irfan tetap tersenyum manis dan tidak pernah emosi. Baik mitra sepak bola kali ini kita lihat Jenar nomor punggung 22 melihat pergerakan dari pemain berdumur punggung 19. Ada Jun di sana, umpan lagi kepada Andi Mata, nomor punggung 2 sektor pojok sebelah kanan. Umpan dari ke belakang ada Al-Kufri. Luar biasa sekali pemain berjumlah punggung 27 ini. Datang lagi pemain berjumlah punggung 5 Jun. Sentuhan sudah mulai diperagakan satu persatu pemain-pemain Bayangkara FC ketika mereka unggul 1-0. Serutan tajam buat penonton di badan Ivan Lestari berhasil merubah kedudukan 1-1 dan tidak ketinggalan. Sudah ada Immanuel Taca. Di sana ada Don Bosco. Manis sekali pemain berjumlah punggung 7. Pemain muda Bayangkara FC, ada beberapa pemain-pemain andalan atau pemain pelapis dari Pelaston. Orange hitam, berbahaya supporter-supporter dan kedewasi. Jojo, Rino Jojo lagi dulu. Kecam tangan dan sangat ngotot di sore hari ini. Kesimbangan daerah pertahanan komunikasi diatur dengan baik sehingga para teman-teman Immanuel yang melakukan gempuran tadi dari daerah tengah mampu di Jumadan nomor punggung 7. Saudara-saudara penggemar, ada Bayangkara mencoba melakukan tekanan top garis panjang yang dibada pemain berjumur punggung 8 ini, Renal. Ya, Renal, kapten dari Immanuel Paca FC melambung lagi skill bundar jatuh di daerah kotak terlarang. Di sana ada nomor punggung 19 adik. Gagal lagi tendangan keras tadi. Tendangan maut yang sangat mematikan keluar dari kaki pemain nomor punggung 19. Penjaga gawang. Ya, kali ini kita lihat penampilan dari penjaga gawang Immanuel Paca FC, James Paul Duha. Kembali ada Jenar di sana. Tenang-tenang saja Jenar, memberikan bola kepada Lestari. Luar biasa sekali permainan dari Bayangkara FC, menghibur para penonton yang ada di sektor timur, utara, barat maupun selatan. Bukan permainan terbaik mereka di musim 2023 ini. Yang terbaik di Kura Abdul Fatih Open Tournament, Adi Is. Ada Adi Is di sana, nomor punggung 7. Hati-hati pemain Immanuel, jangan membuat pelanggaran di daerah kotak terlarang. Angkat saja bola ke mulut, dalam namun tendangan setrapi tadi dari pemain. Ada Fino, jaga Fino. Jangan terlalu lama pemain berjumur punggung 10. Kesempatan, masih ada kesempatan dan peluang untuk tim Immanuel Paca. Kali ini kita lihat perjuangan dari seorang pemain berjumur punggung 10, Fino Jojo, berusaha untuk bisa membobol, mencetak gol, namun apalah daya, masih saja kandas tadi. Ketika terjadi serangan balik dilancarkan dari sektor tengah, dan kali ini ada anak Bayangkara juga tidak ketinggalan. Serangan agak jenar, umpan kepada Ivan Lestari, 1-2, Bung Indra, kita lihat ke kanan ke. Wah, agak lagi pemain-pemain daya Rotsono, ada Fino Jojo. Setelah umpan ke depan tadi yang Don Bosco, umpan menghidupkan kaki pemain nomor punggung 8 ke tengah. Berbahaya, ada Fian Kiton, masih Fian Kiton. Fian Kiton membuat pergerakan tadi. Ya, hal pemain berdumur punggung 16 dari Iman Lan bola bukan dada tadi begitu tenang tadi, maksud kami begitu tenang sekali. Dan umpan ketiga ada Andi Mata, nomor punggung 8, melebar lagi ke pojok sebelah kanan pemain berdumur punggung 7 ini Irfan, membuat pergerakan setelah memberikan umpan. Dan sayang sekali umpan dari pemain Bayangkara FC berlalu tajam tadi nomor punggung 8. Kepatan seorang pemain Bayangkara FC, Ivan Lestari nomor punggung 10, ada Jenar di sana, umpan ke tengah, Adi Is nomor punggung 19, jalan yang dituju Adi Is. Masuk disusul pemain nomor punggung 10, ya Fino Jojo. Paca setelah dua pemain yang disip tadi oleh sang pelatih, Immanuel Paca. Immanuel Paca. Bayangkara FC, Jenar, bola nomor punggung 22, bola
radar Bukoko Bayangkara FC. Umpan terobosan tadi, kali ini kita lihat ada Adi Is berhadapan langsung dengan Ferlis nomor punggung 5. Upaya dari pemain bernomor tendangan. Oh! Lebih tenang dan jangan terlalu terburu-buru. Pemain 5 duel pacar. Satu kesempatan tadi sebuah umpan tajam ke depan. Pemain-pemain Emmanuel Pacar mereka di sore hari ini bekerja keras dan bisa. Apakah mereka bisa mengimbangi skor yang ada di papan skor 1-0 dan berubah 1-1? Kita gantikan pemain-pemain jelajah menukar dan supporter dari Emmanuel. Mereka begitu semangat ketika terjadi insiden tadi di daerah kota Tiongkok. Ya, Emmanuel Pacay sih. Ya, pemain bernomor punggung 25 Chris Leonardo Kaya. Kita saksikan peluang Emmanuel Pacar Singh. Ayo supporter Emmanuel Pacar Bayangkara Singh, penjaga gawang Al-Sarasi. Ya, kita lihat guys, Emmanuel Paca. Gagal peluang. Ketika pemain bernomor punggung 25 berhadapan tadi dengan penjaga gawang Bayangkara FC, gagal tadi menghindar penjaga dari nomor punggung 25 dan terjadi lemparan ke dalam. Sudah dilakukan lagi nomor punggung 25 melakukan lemparan ke dalam tadi. Cepat sekali. Masih nomor punggung 25 berbahaya, luar biasa pemain bernomor punggung 23, Akmal. Ya, nomor punggung 23 Bayangkara FC, nomor punggung 3, daerah pertahanan, mati-matian dan gesto dan kalian-kalian kali ini kita lihat. Ya, permainan dari Emmanuel Paca FC, situasi tetap angka 1-0, nomor punggung 8 dan nomor punggung 10, last story. Ya, sekali lagi gol Lasturi tadi membuat pemain-pemain Bayangkara semakin menambah power mereka di tengah lapangan pertandingan. Semangat kuat yang tinggi dan terjadi handball di tubuh Emmanuel Paca FC lewat pemain bernomor punggung 6 di sana. Saudara-saudara penggemar, pencinta dan pencandu sepak bola hari ini bersabang, ada Adi Is nomor punggung 19, Renal nomor punggung 8, Emmanuel Paca Cunar nomor punggung 22. Lemparan ke dalam, bola yang datang lewat lemparan ke dalam tadi dari Cunar lewat kontrol kaki kiri. Semangat juang lagi dari pemain-pemain Bayangkara FC atau Emmanuel Paca, sebuah kesempatan lewat tendangan dari Andi Mata nomor punggung 16 pada Renal. Kontrol yang kurang akurat tadi. Lihat ulang. Tendang dari pemain bernomor punggung 23 Don Bosco. Kita gantikan bersama. Tetap bersemangat pemain-pemain Emmanuel FC. Sebuah tendangan pembebasan yang akan minta dari kaki Kapten Emmanuel Renal. Melihat pergerakan dari nomor punggung 25 berbahaya kali ini Emmanuel. Buah mata yang cukup bagus tadi Andi Mata dan kawan-kawan Ivan Lasuri. Renal tadi pemain bernomor punggung 8 dan Ferlis nomor punggung 15 ada Erhat. Erhat pemain dengan nomor punggung 16. Pemain yang cukup rajin ini Erhat. Masih gol yang akan muncul dari pemain bernomor punggung 16 Erhat dan nomor punggung 7 ada Don. Langsung Don. Masih Don. Angkat saja bola. Ada pemain bernomor punggung 9 di sana yaitu Ronald Kari. Al-Jufri nomor punggung 27.
Masih nomor punggung kelima ketengah adalah Sian Kitong. Kali ini kita lihat Sian Kitong. Maksud kami Erhat. Masih melebar. Serlis. Serlis. Nomor punggung 15. Pemain berlakukan umpan panjang ke depan. Belum terjadi gol. Dan kali ini penjaga gawang. Luar jaga gawang Bayangkara Raksasa. Perjuangan dari seorang pemain bernomor punggung 16 Erhat. Ada juga nomor punggung 25 di sana. Kita lihat ada sudah dilakukan tadi sebuah umpan dari pemain berambut pirang. Kali ini kita lihat keselamatan dari Cung. Begitu bagus bola nomor punggung 11. Masih ada kesempatan, teruslah bermain. Datang lagi pemain nomor punggung 10, Lastori. Mengambil bola di kaki pemain nomor punggung 15, Ferlis. Ada Ferlis di sana, nomor punggung 15. Angkat saja bola, muncul lagi pemain berambut pirang. Sebuah tekanan dari sektor tengah. Datang satu persatu pemain Bayangkara yang langsung turun bentuk Asmera pertahanan. Masih saja Jenar. Jenar nomor punggung 22 ini. Berbahaya Jenar. Dapat pengawalan dari pemain bergumur punggung 8 tadi. Sebuah umpan lekes tadi di kaki pemain bergumur punggung 22 Jenar. Muncul gelagat bergumur punggung 25 Immanuel Paca. Kita saksikan bersama ada Kiris bergumur punggung 25. Ayo Immanuel Paca, Immanuel Paca, Immanuel Paca, Immanuel Paca, Immanuel Paca, Paca Immanuel. Sudah dilakukan tadi. Melalui bundar ada Adi Is. Nomor punggung 19, nomor punggung 25, perbutan bola. Lihat tendangan. Sada ada Chris nomor punggung 25, Erhat nomor punggung 16. Satu persatu pemain Bayangkara FC menjaga pemain Immanuel Paca nomor punggung 19 dan nomor punggung 9. Kita gantikan bersama Ronald Kari. Ronald Kari nomor punggung 9. Nomor punggung 7 Bayangkara FC ada Irfan. Story konsentrasi nomor punggung 9. Muncul lagi nomor punggung 7. Ada tian tadi pemain bernomor punggung 7. Esko berikan bola tadi kepada pemain Immanuel Paca dengan nomor punggung leket sini. Nomor lagi sepuluh bundar. Ada di kubu pemain-pemain Immanuel Paca. Dua pelemparan ke dalam. Kita saksikan bersama ada Rece Blagi Cenar. Sebuah rekes dari pemain berdumur. Agak masih saja tandas seragam dari pemain Immanuel Paca. Nomor punggung Paca FC. Adi Is nomor punggung 19. Anda melihat pemain berambut pirang ini berdumur punggung 5 Jun. Penguasaan bola yang cukup bagus tadi ketika pemain Immanuel Paca menepuk bola di kaki pemain bernomor punggung 5 oleh pemain pertahanan Immanuel Paca sehingga wasit tegak sejauhnya diturut menduk bertanda terjadi tendangan oleh pemain Kagrej di daerah kotak penalti kepada Ivan Lastori berada di kotak penalti tadi. Angkat saja bola Immanuel Paca masuk ke kotak penalti. Ada Aljofri berbahaya ke tim gawang. Berbahaya. Immanuel Paca peluang yang sangat lagu tadi dan masih saja menyamping sekulit bundar dari sudut yang gawang. Penjaga gawang langsung keluar berlambaskan nomor punggung 3. Ada Lastori di sana, pemain bernomor bola ditahan dengan dada tadi oleh pemain bernomor punggung 8 Andi Mata. Melebar ke pojok sebelah kanan, terjadi perebutan one on one. Pemain Bayangkara FC dan Immanuel Paca. Sayang sekali. Paca, Immanuel Paca. Penjaga gawang cepat sekali tadi keluar. Meninggalkan larang dan menangkap bola dengan sempurna. Ya, nomor punggung 98 Alvar Rafiri. Luar biasa sekali penjaga gawang Bayangkara FC. Eka Gaga Irfan nomor punggung 7 dan nomor punggung 4 ada Angga. Nomor punggung 4 Gunawan nomor punggung 9 ada juga Hidayat nomor punggung 15. Sebuah lemparan ke dalam untuk